Hai, welcome back to my channel. So, ketemu lagi sama aku, Vivi. So, hari ini aku bakalan ngebahas tentang Black Friday Makeup Haul. So, aku ada, gak banyak sih, cuman ada beberapa aja. Itu pun sebagian udah ada yang aku cobain ya. Anyway, so ini langsung aja, gak banyak cincong. Kita langsung aja. Dari yang pertama, ini Black Friday Makeup Haul. Jadi kalau di Finlandia atau di Eropa kayaknya ya, aku nggak tahu di tempat lain. Tapi kalau di kayaknya di Eropa itu barengan bulan November, kayaknya samaan deh. Atau aku aja yang katro, aku nggak ngerti. Ya, di sini Black Friday itu dari bulan Oktober, akhir Oktober udah pembukaan tuh, udah pembukaan Black Friday. Terus habis itu ntar pas udah dernya itu November ya. November itu ntar sampai akhir November biasanya gitu. Jadi sebulanan itu Black Friday. Jadi barang-barang tuh murah-murah ya, murse-murse. Lanjut kita ke produk pertama, yaitu aku ada Morphe. Palette dari Morphe yaitu ini Morphe X Avani Greek for the Babes ya. Ini belum pernah aku buka ya. Aku sengaja enggak buka. Gitu. Oke, masih di bubble wrap ya. Aku suka warnanya tuh apa ya, kayak ungu gitu loh, purple campuran pink. Nih, ya kan, cantik kan? Warnanya tuh ada hitam, yang penting tuh ada hitam, ada putih, ada merah ya, ada gold, ada brown, terus ada warna-warna yang lainnya. Oke, itu tadi dari paletnya Morphe X Avani Greek. Lanjut kita ke lipstick ya. Masih dari Morphe, ini Morphe X Ashley Strong. Sheetnya itu namanya Gilded Spirit. Gilda Spirit, gak gitu banget ya. So ini itu duo lip. Jadi dia ada lip liner sama lip gloss. Glossnya gitu, ada lip glossnya gitu. Oke. Okay. Yang satunya ini. Itu tadi yang Gilgit, jadi kita coba swatch saja. Kita swatch ya. Ini warnanya agak brownie gitu. Yang apa ya, kayak coklat-coklat pohon gitu. Ini ya warnanya. Ini yang ini lip linernya, yang ini lip glossnya. Oke, okay, ya selanjutnya ini ada Morphe Ashley Strong, masih sama. Ini yang shade-nya Tourmaline Soul. Tourmaline Soul. Oke, okay, ini shade-nya Tourmaline Soul, dia lebih ke kayak ke apa ya, pink. Lebih ke pink ya. Kalau ini kan tadi cok yang agak brown. Yang ini agak pink gitu. Lip linernya. Nengok. Kayak gini warnanya, lebih ke pink kan. Oke, langsung aja kita swatch. Tapi kalau di kamera kayak pink gitu ya, tapi kalau di sini aku lihat kayak coklat yang benar-benar kayak coklat, kayak brown, bener-bener brown. Kayak coklat tua gitu. Terus ini lip glossnya yang ini. Oke. Kemarin aku beli ini, split liner yang kecil-kecil gini. Jadi dia itu harus dibasahin gitu. Dia tuh bisa buat apa, kayak grafik liner gitu. Masih di plastik. Brushnya itu dia juga tifis ya. Tifis. Aduh, susah deh.
pokoknya gini deh ya, aku kasih tunjuk deh. Berasnya aku kasih tunjuk dulu ya. Berasnya tuh kayak gini, kecil, sama. Cuman bedanya panjang ininya aja, panjang apa? Panjang dari kuasnya aja, berasnya aja. Aku beli 4 sih. Berapa ya kemarin ya? Aku lupa. Pokoknya kuasnya aja 9 euro. Kalau nggak pakai Black Friday, maksudnya kalau nggak ada Black Friday ya, harga normalnya itu 9 euro. Balik lagi, ini aku ada lip gloss juga dari MAC. Jadi dia itu kardusnya kayak gini nih. Bungkus. Bungkusnya itu, jadi ini ada kayak gini ya, kardus-kardusan ya. Ini tuh kayak gini, kardus. Cuman udah ku copot-copotin. Udah pada ku copot-copot. Karena aku tuh gak tahan lihat kardus-kardusan kayak gini. Terus habis itu ini tuh udah ku copot-copotin ya dari apa bungkus-bungkusnya ya. Karena aku penasaran dan aku cobain. Ini tuh kalau gak salah namanya yang pertama ya. Yang pertama itu ini. Warnanya kayak gini, dia kayak agak coklat-coklat gitu. Ntar aku swatch tangan. Ini tuh shade-nya Spite Lip Gloss. Jadi kemarin itu aku beli ini pas Black Friday gara-gara ada discount. Harganya itu sebenarnya mungkin berapa ya? Lupa aku, 4 atau 5 euro. Cuman kemarin tuh kayak ditaruh di apa? Aku belinya tuh di di apa? Di store-nya. Itu kayak ditaruh di bowl gitu, ditaruh di mangkok gede. Kayak akuarium gitu, akuarium ikan gitu. Banyak banget barangnya dan mini-mini kayak gini gitu loh. Jadi aku beli ada tiga macam ya. Yang satunya itu, yang dua itu yang lip gloss tadi, yang Spite sama Oyster Girl. Ini yang Oyster Girl ini kayak gini. Jadi yang atas ini Spite, yang bawah ini yang agak pink, glossy ini, itu dia oyster, yang ini oyster. Oke, kita swatch dulu di tangan biar kalian bisa lihat juga. Jadi yang atas ini, yang gloss atas, ini tuh yang Oyster Girl, yang bawah ini yang Spite. Iya benar ya, Spite ya. Yes, Spite. Ini juga aku beli itu cream dari MAC. Jadi aku tuh pengen banget nyobain ini kan, karena gak tahu banyak yang ngomong ini tuh bagus, tapi aku nyobainnya kebetulan ada yang mini, jadi aku belinya yang mini. Aku beli yang mini dulu buat coba-coba ya. Kalau beli yang gede lumayan saya harganya ya. Ini yang kecil. Ya katanya sih bagus. Oke, lanjut. Karena sayang banget aku beli, ini bungkusnya ya, masih bungkusnya, aku kasih lihat bungkusnya aja. Charlotte Tilbury, yeah. Itu ada 4 shade gitu, tapi ini mini. Ini tuh Charlotte Tilbury Iconic Mini Lip Wardrobe. Jadi, ini tuh kecil-kecil lipsticknya ya. Ada 4 shade. Okay, so ini 4 shade-nya, kayak kecil-kecil banget tau gak sih? Aduh, susah banget pegang. Susah kayak gini nih. Susah banget pegangnya, karena kecil ya. Ini seperti ini dia packagingnya ya. Ini tuh ada 4 warna shade-nya. Ada Pillow Talk, ada Pillow Talk 2 Medium. Terus ada Walk of Shame, sama apa nih? Red Carpet Red. Aku udah bisa nebak sih kalau Red Carpet Red ini tuh merah ya. Aduh jatuh. Oke, langsung aja aku kasih swatch ke kalian ya. Satu persatu aku kasih tunjuk dulu. Yep. Ini kayak gini. Lipstick kayak gini tuh kadang-kadang di bibir aku tuh pucet gitu loh. Aku tuh nggak bisa pakai lipstick yang pucet, itu nggak cocok. Bukan nggak bisa, kayak nggak cocok gitu loh, nggak tahu kenapa. Oke, kita cobain langsung aja di bibir aku ya. Di bibir aku kita cobain.
langsung kita cobain yang pillow talk, yang sheet pillow talk dari Charlotte Tilbury. Anyway. Ini yang sheetnya pillow talk, ya. Ini yang pillow talk, warnanya kayak gini, nude, pinkies gitu. Ya, oke. Lanjut yang kedua, kita cobain yang apa nih? Kita cobain yang pillow talk 2 medium, yang pillow talk 2 medium. Yang pillow talk 2 medium dia lebih gelap ya. Oke, kita swatch di tangan. Ini yang pillow talk 2 medium. Ini yang pillow talk aja. Bentar. Aku lebih suka yang ini sih warnanya. Kayak nggak pucet gitu loh. Oke, cus, lanjut. Ini tuh yang shade-nya Walk of Shame. Walk of Shame. Oke. Kayak gini warnanya. Dia, kayak lebih ke orange gitu. Lebih ke nude. Apa ya? Nude peach. Peach nude pinkies gitu. Tapi agak gelap juga. Kayak gini. Ini yang Walk of Shame. Lupa terus sih ininya. Shade-nya. Yang nomor 3. Ya, kalau ini kan lebih ke nude pink gitu kan. Kalau yang ini lebih ke pinky, peach, brown, gimana gitu. Ya, kayak gini. Kenapa ngeblur? Oke, udah. Itu yang Walk of Shame tadi ya, yang nomor 3. Sekarang yang terakhir, itu kita coba. Ini sih yang paling gue takutin. Yang red carpet red. Bibir ya. Gue udah tahu nih. Emak-emak ya, habis makan orok ya, say. Oke, ini tuh shade yang keempat, yang red carpet tadi. Terus ini juga swatch-nya. Ya. Ini tuh kalau misalnya nggak di kamera, warnanya tuh merah, merona gitu. Tapi kalau di kamera kayak lebih ke pinky-pinky gitu. Udah kayak, ini udah kayak emak-emak mau Sumpah gue takut banget pakai warna merah ini kalau mau kemana-mana. Aku tuh nggak pernah hampir pakai apa namanya lipstick warna merah gonjreng gini tuh nggak pernah hampir dimanapun acaranya. Jadi finishnya kayak satin lipstick gitu. Jadi nggak terlalu yang becek juga nggak terlalu kering di bibir gitu. Jadinya ringan.
next time aku bakalan coba pakai lipstick warna merah ini from Charlotte Tilbury karena aku nggak mau menyanyiakan uang yang aku sudah keluarkan untuk membeli barang ini, meskipun hanya discount, tapi harganya lumayan. Even cuman lipstick aja yang kecil sampai serak aku ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke selanjutnya ya. Oke, selanjutnya itu aku ada masih lipstick lagi, tapi ini aku nggak bakal pakai semua ya. Mini liquid matte lipstick Obsession liquid matte minis dari Huda Beauty. Ada 4 shade. Dan kalian bisa lihat di boxnya kayak gini, ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Kayak gini. Oke. Kita coba lagi swatch ya. Swatchnya di tangan yang ini aja. Kayak gini warnanya. Kepencet, kepegang kayak gini. Empat warnanya. Yang atas itu dia shade-nya Her Majesty. Yang atas tuh Her Majesty. Terus yang kedua ini dia. Yang kedua ini on top. Terus yang ketiga itu dia Trendsetter. Teblur. Ini tulisannya Trendsetter loh, tapi shade-nya beda. Kayaknya mereka salah nulis shade-nya deh. Jadi ini tuh Trendsetter kan kayak gini. Terus ini tuh harusnya kan yang harusnya itu yang Alpha Fame, ya kan? Her Majesty, ini tuh on top. Ini tuh yang tengah itu tadi Trendsetter. Dan yang terakhir ini Trendsetter juga. Kayaknya mereka salah nancepin sheet-nya. Anyway, gak masalah, udah gak apa-apa. Kayaknya orangnya salah nancepin, mungkin ngantuk kali ya, ngantuk. Anyway, gak apa-apa, mungkin mereka salah tancep aja itunya. Salah apa? Nempelin shade-nya. Aku ada juga lipstick ini yang Huda Beauty yang kayak gini. Oh, kebalik. Aku tuh selalu kebalik deh. Yang kayak gini. Ini tuh shade-nya Legend ya. Warna kayak gini. Oke, kita swatch lagi warnanya. Parah sih. Ini kayak pink-pink kayak mauve gitu ya. Anyway, langsung kita ke selanjutnya ya. Ini masih dari Huda Beauty. Ini sih yang sebenarnya pengen aku beli itu kemarin ini. Aku pengen banget beli ini. Ini itu Tantur Contour and Bronzer Cream. Dia itu bronzer cream dari Huda Beauty. Packagingnya kayak gini. Jadi diputar gini. Terus ada. Aduh, kegesek lagi. Ini barusan yang ini kegesek nih. Ini kemarin aku cobain shade-nya di tangan kayak gimana. Sedih, sakit, rasanya sakit. Rasanya sakit. Gila, cantik banget sih. Di blend-nya gampang banget nih. Ini kalau misalnya kita aplikasiin pakai tangan aja gampang banget tuh, lihat tuh kayak gini tuh. Gak pakai lama-lama langsung cus. Gak suka ribet-ribet ya kan. Pakai ini sumpah kalian harus banget sih punya ini. Beli ini cuman kan harganya kan lumayan ya.
dan pengirimannya pun harganya juga lumayan karena dia pengiriman dari langsung dari Uni Emirat ya, dari Dubai. Jadinya ya aku belinya pas Black Friday karena harganya miring. Next, ini masih dari Huda Beauty. Palette Purple has Huda Beauty. Yang ini, yang purple. Aku lihat ini tuh kayak cantik deh warnanya. Oke. Terus aku ada ini. Beli juga foundation dari ABH, Anastasia Beverly Hills. Yah, aku buka semua sih bungkusnya. Kan maunya diambil dumnya doang. Yang ini. Ya, ini shade-nya 340C. 340C. Kita kocok. Dia agak cair ya. Terus habis itu dia enggak, kayaknya ringan deh. Ini kayak gini shade-nya. Tuh. Itu tadi yang bekas-bekas dari apa? Bekas-bekas dari lipstick tadi ketutup loh sama ini. Tuh. Aku tuh kemarin mau beli 2 shade, cuman kayaknya satu aja deh, ngapain sih beli 2 buat apa? Ya kan? Aku awalnya mikir ini yang shade-nya keterangan, ternyata enggak. Oh, lihat nih. Oh, jadi mulus deh. Ini tuh udah aku apa ratain. Tuh, ini. Ini yang 430. Terus yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Ini barang terakhir. Makeup yang aku beli, makeup haul terakhir ini masih dari Anastasia Beverly Hills. Ini salah satu yang pengen banget aku beli ya. Jadi yang lain-lain tuh sebenarnya nggak pengen, cuman karena diskon aja, ya kan? Karena diskon aja beli lah. Mumpung diskon, kapan lagi bisa beli, ya kan? Oke, ini tuh kayak gini. Sorry, aku lupa kasih lihat. Kayak gini tuh cantik banget kan? Ini tuh dia kayak green apa ya kayak. Gini, kalian bisa lihat dari samping. Tuh. Jadi dia itu nggak flat gitu. Ada apa ya, kayak dibentuk gitu loh. Gila sih keren banget ini, sumpah. Kayak gini. Ini shade-nya. Ini contoh di swatch di tangannya ya. Kelihatan nggak? Aduh. Tuh, kalian lihat tuh warnanya. Wah, kita coba di sini. Wah, gila sih. Nih ya, ini yang sebenarnya kan setahu aku ada 2 ya, yang agak gold gitu sama yang white ini. Tapi yang gold itu kemarin habis, jadi aku beli yang ini dan aku nggak nyesel aku beli ini. Ini tuh yang shade-nya iced out. Ice out. Itu shade-nya ice out yang putih. Oke, guys, jadi cuman itu aja ya my Black Friday makeup haul 2021. Jadi terima kasih buat semuanya yang udah stay tune nemenin aku nge-review produk-produk. Terus nanti kita bakalan ketemu lagi mungkin di bulan November ya untuk ada lagi konten ini, Black Friday Makeup Haul 2022. Jadi terima kasih buat semuanya, thank you buat kalian yang udah nontonin, yang udah support aku. Dan semoga tahun 2022 kita semakin membaik, semakin progresnya semakin bagus, dan semakin mencapai goals-goalsnya kita. Oke, terima kasih buat semuanya, thank you for watching, don't forget to subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga turn on the notification-nya. And ketemu lagi di my next video, bye-bye.